bombastic sideline. Ini putra mahkota, tuh. Dan so ganteng. Benar. Salam. Tuh. Mandi. Jangan cium tangan, atau jodoh. Jadi pas diajakin sama Westin berkolaborasi, ini momen yang sangat luar biasa. Bersama dengan rancangan yang selama ini saya buat kurang lebih 20 tahun, sampai akhirnya tahun 2017 saya membuat sebuah brand Modest atau brand busana muslim, yang dikarenakan 70% follower saya itu menggunakan hijab. Halo, selamat pagi Kak Ivan. Kenapa sih vlog selalu ngikutin kemana aku pergi? Kenapa saya harus diikuti oleh kamu? Jadi sekarang aku lagi mau ke Surabaya. Ada satu event yang menurut aku besar. Dan aku alhamdulillah Manja Hijab Ivan Gunawan, Ivan Gunawan Prive akan show di Hotel Westin Surabaya. Jadi dari Hotel Westin kurang lebih ada 60 look yang aku showkan, dan kita lihat keseruannya seperti apa ya. Itu dia anak-anak. Halo my friend. Oh my god, you're so sexy. Yeah. Are you ready to go to jungle? Okay. Nadia, kamu sudah ada tiket ke Surabaya? Kita tanya dulu. Nadia ini kan mau ke Surabaya. Tiket berangkat ke Surabaya ada? Tiket pulang ke Surabaya ada ya? Ada. Hah? Ada. Gak usah sendiri kan? Sedih. Okay, welcome back home. Hey ladies and gentlemen. Jadi semua anak-anak turun gunung karena kita butuh banyak model. Tadinya show ini tuh pengen diikutin sama seluruh finalis Miss Mega Bintang Indonesia. Tapi aku siang sama Westin karena harus ngurusin kan, antar jemput, terus udah gitu akomodasinya. Jadi akhirnya hanya ada beberapa yang dari Miss Mega Bintang Jawa Timur yang ikut show. Kira-kira siapa ya? Ada berapa orang ya? Ada beberapa ya? Ada beberapa. Oke. Okay. Like that. See you di Surabaya. Gimana perasaannya mau ke Surabaya? Suasana baru, pengalaman baru, karena ini baru pertama kali kita pergi bareng. Hey, gimana Mbak perasaannya? Senang banget, akhirnya kita ke Surabaya, terus kita sama Surabaya lagi. Kita lagi di bandara, kita mau ke Surabaya. Hai semua, jadi ini trip kita pertama setelah puasa. Iya. Bukan setelah puasa sih, pas lagi puasa. Jadi kita hari ini udah Surabaya karena kita ada fashion show-nya Kak Igun. Nanti lihat aja keseruan kita selama di Surabaya. Hai. Aku udah lama gak ketemu si Olos Todos ini. Lu gak makeup ya, setan? Kok pakai bulu mata? Lipstick? Kacamata? Iya, kacamata. Bombastic side eye. Sekarang kita menuju guys.
menuju Surabaya. Jadi sampai Surabaya, aku mau mampir dulu di store karena aku mau jualan dulu. Di situ baru kita ke hotel. Bye. Oh, ini bro. Style gue oke gak sih? Oke banget. Gak serius. Serius. Aku gak pernah bohong gue. Kayak aku yang semoga. Cinta ini. Ini abis dari Surabaya, Senin sakit gak? Kira-kira. Gak. Takut tuh ini. Telat ya mbak? Kok gak ada orang mbak? Sepi? Oh. Cinta. Cinta ini. Kadang-kadang tak ada logika. Brak. Kemana ini? Surabaya. Surabaya. Ola todos. Lihat dong. Lihat dong. Ada siapa? Lihat dong ini. Ketemu Mega Bin. Oh my god, ada ibu owner ternyata satu pesawat. Tadi aku tadi sombong banget sama dia. Jadi, ibu owner ini sengaja datang ke Surabaya untuk nonton show aku. Iya kan? Sengaja dong. Lo kemana aja sih? Kemana-mana? Tapi sedih banget loh guys kemarin. Jadi itu cerita-cerita ya, singkat cerita ya. Pertama kali Bu Owner ketemu aku itu kan nganterin Bunda Ella. Iya. Nah, berapa minggu lalu ya? Seminggu lalu. Bunda Ella meninggal. Iya, meninggal kesini. Ternyata tuh sakit yang lumayan parah gitu. Jadi terus berduka ya Beb. Iya, sedih banget itu karena. Jadi kan kamu bestie banget tuh. Jadi dia juga yang apa ya mau ngajarkan kita apa ya pejuang keluarga karena dia tuh nafkahnya banyak saudara-saudaranya. Anaknya kan ada 6, ada 5. Enam itu? Iya banyak. Ada yang cacat juga anaknya. Panas ya. Ya, semoga untuk keluarga Bunda Ella kalau nonton tayangan ini aku juga turut berduka ya kan? Memberikan kekuatan. Semuanya pasti akan kembali pada waktunya. Ya kan? Dame. Amin. Lu besok make upin dia dulu pagi baru make upin Cia. Lalu cetar. Ini Putra Mahkota. Tuh. Dan so ganteng. Salam. Tuh, buat di jangan cium tangan, atau jodoh. Apa? Telepon dia sama Rika. Biarin. Dia kan kemarin pacaran sama influencer Makassar. Ah, anak gua lebih terkenal di influencer. Bicara sininya lebih capek nih, oh iya bu. Boleh foto? Boleh. Sejuta. Sejuta. Wandi kenalin, Sahi. Sahi kenalin. Wandi, ini Feby, Michelle. Oke. Okay. Tuh, Haji Ina, Haji Ida. Ada di Hotel Westin, jadi ini rencana yang
Dadak dangdut. Dadak dangdut. Tapi sangat dipikirkan. Jadi pertama kali aku ditawarin untuk show di US Team itu bulan lalu pas aku lagi ada di Eropa ya. Iya. Pas lagi di jalan tol. Lagi berjalan di Eropa bareng sama Mbak Medi. Pas begitu, pas kebetulan kita ngeluarin Raya Collection juga dan kebetulan market kita di Surabaya juga lumayan besar, jadi pas diajakin sama Westin berkolaborasi, ini momen yang sangat luar biasa. Dan aku tiap cerita kemana-mana aku selalu bilang hebat banget Westin mau gandeng desainer lokal untuk kolaborasi. Kalau aku lihat dari meeting setiap hari, lihat panggungnya sih buat aku TOP. Men, suka banget aku Westin. I love Westin. Westin ini sebelahnya mall guys. Kalau kalian di Surabaya, jadi sebelahnya ini di Surabaya apa sih? Barat. Assalamualaikum. Thank you Westin. Oh my god, look at my room, so beautiful! So beautiful! Yes, I like! Okay, ini kamar Mbak Tia sama Vio. Di sini. Oh, lu udah lembrek lu ya? Lu udah lembrek ya? Beb, mana? Westin, Surabaya. Oh, thank you! Lucu banget, sayangnya masih puasa. Thank you. Nice. Yes. Ini keindahan Surabaya, ya udah jangan lihat ya. Meeting. Percaya gak sih, kita mau ada event segitu gede, tapi baru technical meeting hari ini. Jadi semuanya kita bahas lewat WhatsApp. Kemana? Kalau tapi mirip bangun. Tapi LED besok pagi coba. Udah berdiri. Kita jam berapa? Jam pagi jam berapa? Jam 9 kan? 9. Mau kemana? Ayo join. Ini udah jadi guys. Sore Pak. Bagus lah. Bagus banget. Ya, Ros ya. Ya. Yang ini, yang dua kesana. Ros, boleh. Oke. Terus? Aku kesana. Nah, kita ke tempat aku ke depan. Cuma aku cuma minta sepen aja ya. Sini, lihat. Halo, lihat. Terus, Ki. Ini belum aku namain ya. Aku bantu nanti tinggi badan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 23. Yang aku keluarin pertama yang mana? Ini udah aku urutin. 6. 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya nih. 5. Berarti 6, 6. Boleh? Oke. Mau 8 juga gak apa-apa sebenarnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Set. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus sisanya? Sisanya. Iya okay. Kan? Bagus. Jadi perkeluar serame-serame gitu. Setelah ini aku keluarin dulu atau bareng dia? Ini selesaiin dulu. Terus mau tak keluarin gak ini semua? Mau di-closingin? Soalnya...
Jadi what a spectacular show. Happy banget. Dan sekarang kita mau technical meeting. Aku mau ngurutin modelnya. Mau bahas semua. Jadi ini Westin ini kayaknya sih memang ballroom terbesar yang ada di Surabaya sih. Jadi kayak buat kalian yang mau bikin acara, mau bikin event, kalian bisa di Westin. Aku kalau mau show tunggal semua, kalau mau show tunggal pasti gitu. Kalau semua hotel sebaik Westin enak ya Pak. Hah? Ini sepanjang aku hidup menjadi desainer 23 tahun, aku rasa ini hotel yang terbaik yang pernah aku jumpai. Gak bikin pusing, gak bikin kesel, ya? Bener gak? Sok tahu lo, kayak pernah aja. Halo, wanita. Ah, apa itu syuting? Aim. Dari kapan sampai kapan? Baru landing tadi. Ah, welcome, welcome, welcome. Biasanya aku nge-MC sama dia, Mas Ayu. Hari ini fancy. Tapi kali ini aku jadi desainer. Halo. Halo. Hi, everybody. Hey. Makanan yang aku suka bagi-bagi setiap minggu. Jadi setiap minggu ada 1000 porsi nasi daun jeruk ini buat masyarakat yang masih menyisakan senyuman di hari Jumat. Jadi hari Jumat ini aku kasih nama Jumat Tersenyum. Gimana caranya Kak Igun buat dapetin makan gratis dari beredar? Cukup datang, yuk senyum, bilang mau makan bareng sama Igun. Selamat makan Indonesia. Makan. Endul enggak? Endul pedes. Ini jos banget. Look at this. Mantap. Terima kasih Gendis, terakhirannya Gendis. Terima kasih Kak Gendis. Gitu. Apa ya? Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Ya, ya, ya. Ada anak nih, Bun.
Masya Allah, belum. Ini anak aku ini. Tadi yang satu mana? Siapa? Yang ke kue sebelum. Makasih Bu. Morning. Hari ini mau ngapain Queen kegiatannya? Gimana? Dan sekarang kita lagi nungguin yang lain, karena yang lain mesti welcome. Jadi kita duluan aja karena kita gak mau tahu. Show-nya di mana, Kak? Show-nya di Westin Hotel jam 3 sore. Selamat datang. Nice. Halo, Kak. Pagi Queen. Good morning. Hari ini mau ngapain? Mau buat fashion show Kak Ivan di Westin hari ini tanggal 30. Jam? Jam 3 sore. Stay tuned. Kita kedatangan ini bintang tamu adik kecil saya. Halo. Kangen gak sih guys sama dia? Selamat pagi, model. Morning. Saya tergabung di sini. Selamat tidur juga. Baru kata-kata mereka semua selamat. Selamat pagi, Kak Ivan. Morning, good morning. Good morning, good morning. Ini baju ke 9, 10, 11. Ada Queen Magnolia nih di sini. Jadi sebenarnya ceritanya tuh Westin mengundang semua finalis dari seluruh Indonesia. Tapi karena penyelenggaraannya bulan puasa, ketika jadi masuk, teknisnya agak ribet. Jadi akhirnya Sinta karena deket ya dari Malang, jadi akhirnya Sinta yang kita ajak. Yang lain nggak boleh cemburu ya, nggak boleh cemburu. Itu berarti. Next time, itu berarti bukan rezeki kalian. Paham. Kalau anak aku, kalau dari awal udah cemburu-cemburuan, tempas. Nggak akan bisa mendekat pada diri kita. Mandi nggak sih kameramennya? Mandi dong. Panggungnya megah banget. Yo. Ini semua tengah dong, guys. Terus satu di sini. Hello.
Dan ini diingat, ini posisi yang terakhir. Ya, ini posisi yang terakhir. Turun tangga, ditahan dulu. Jadi saya mau moodnya itu cantik. Jadi jalan-jalan. Oke? Bisa? Terus saya nggak ngeliat model Surabaya jalannya begini. Kalian harus dengerin musiknya. Kalau kalian dengerin musiknya, jalannya jadi ngebeat. Tahu ketukannya itu ada di mana. Oke, ini suasana backstage kita. Ini koleksi baju-bajunya semuanya. Sudah rapi, sudah disetrika. Aku suka banget sama momen-momen ini. Oh my god, look at this. Cantik sekali. Ini yang benar-benar baru. Ulala, amazing. Tuh. Aku tuh desainer loh, Beb. Iya kan? Ngesum apa, Beb? Ini apa nih, lebih ya? Hah? Bisa buat styling-stylingan ya nanti ya. Oke. Ini perhiasan kita. Puasa enggak? Puasa. Alhamdulillah. Kita harus semangat ya puasa ya. Iya. Ini perhiasan-perhiasan. Oh, bawa topi juga. Ini tim makeup yang luar biasa dari Edi Rizaldi. Oh, jadi aku pengen makeupnya flawless aja, ya kan? Tapi matanya hidup, alis juga cantik gitu ya. Nanti lipstiknya aku pengen warna bibir aja sih. Oce? Oce. Pokoknya beauty aja. Mas Bos, oh my god. Terima kasih sudah dukung aku. Selalu dukung untuk ini. Insya Allah, terima kasih. Amat luar biasa. Jadi aku pengen makeupnya flawless aja. Iya, terus matanya di shimmer. Ya kan? Terus sama ngikutin tone kulitnya. Iya, coklat. Jadi kalau misalnya ada yang jelong dipercantik. Chill. Oke, yuk. Di sana, Ra. Hah? Ini bajunya aku jual 25 juta. Mau beliin buat istri enggak? Boleh. Hah? Boleh. Tak nabung sih aku. Baby, ini semua Max baby. Baby. Andina mana? Andina yang ini. Ini ganti gantungan kayu dong, Pak. Di double kalau bisa. Halo, Pak Medi, jatuh tadi sakit nggak? Malu ya. Kita tumpengan sih yuk. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini dari saya pribadi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya event spektakuler ini, Light of Treasure, yang dipersembahkan oleh Hotel Westin Surabaya. Kita beri tepuk tangan dulu. Sekali lagi terima kasih apresiasinya. Saya sejujurnya as a Indonesian fashion designer sangat tersanjung sekali ada sebuah hotel yang memang sengaja membuatkan show sedemikian rupa indahnya untuk saya. Terima kasih juga untuk Kodamon dan tim dari teman-teman Majestic, dari teman-teman makeup semuanya. Terima kasih juga semua yang sudah bekerja keras dari awalnya tercetus ide ini sampai hari ini. Alhamdulillah Tuhan memberikan kelancaran. Jadi sedikit bocoran mungkin buat teman-teman model dan semuanya bahwa persiapan ini semuanya dipersiapkan secara online. Kita nggak pernah ada meeting yang berkali-kali, tapi karena sehati sejiwa akhirnya acara ini bisa terselenggara dengan baik. Saya hanya ingin berpesan kepada para model. Saya pengen kalian keluarin lagi yang kalian
belum keluarkan di atas panggung ya. Jadi baju saya ini baju ready to wear, nggak ada kesulitan sebenarnya di dalam membawakan baju ini, tapi saya pengen ekspresinya, langkahnya, gerak tubuhnya itu semuanya harus bisa terjaga dan dikontrol. Oke, saya pengen show ini karakternya adalah beauty. Kita mau merayakan hari raya ini nggak sedih ya. Jadi walaupun models mungkin identik dengan sesuatu yang fierce, tapi fierce kali ini nggak terpakai di sini. Bukan berarti senyum lebar kelihatan gigi, tapi tunjukkan sisi beauty dari diri kalian. Kalian beauty kan? Nah, jangan kalah beauty-nya sama aku. Oke, kalau dari saya cukup sekian. Dari Mas Indra, dari perwakilan Mbak ya, ada? Silakan. Dari kami tim The Westin Surabaya juga mengucapkan terima kasih kepada Kaifan Gunawan dan tim dari Manji dan Brive semuanya. Dan kita berharap semoga di event ini bisa menjadi sesuatu jembatan yang kedepannya lebih bagus kedepannya untuk tim The Westin Surabaya, untuk Kaifan Gunawan dan juga untuk semuanya di sini, terutama juga untuk para sponsor dan vendor yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Yes. Tuh, Pak Dede, ada lagi mau disampaikan? Semua serang banget diajak si Ivan. Nama besar Ivan Gunawan itu portofolio untuk aku, terutama untuk aku. Kayaknya waktu pegarsinya Mas Ivan udah 4 kali, ini yang paling gede. Terima kasih Mas Ivan, Westin, saya diberi kepercayaan nama ini. Semoga selalu sukses Mas Ivan. Amin. Kalau pesan saya juga sama model, mungkin saya ini, kalau kalian lihat ini, saya ini kan menyeramkan ya, menakutkan gitu, jadi bikin kalian canggung, bikin kalian nervous. Aku rasa jangan dipakai itu di show ini ya, karena kalau orang kena pressure, tekanan, jadi sometimes tuh buyar di atas panggung gitu. Saya nggak mau seperti itu. Saya suka perempuan-perempuan yang confident, perempuan-perempuan yang punya daya tarik sendiri. Kalian bisa dipilih di sini, berarti kalian sudah terbaik lah di kota ini gitu ya. Dan saya berharap juga untuk teman-teman model mungkin ada kesempatan lagi nanti bisa show di Jakarta bareng saya, kan kita juga nggak pernah tahu. Oke, kita bersatu dalam doa, kita minta kesediaan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan perlindungan kepada kita, bisa mensukseskan acara ini dari awal sampai akhir, tidak ada yang kurang apapun. Semua diberikan kelancaran, diberikan kebahagiaan, ketulusan hati dalam menjalankan pekerjaan ini. Saya akan memimpin dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bidina syaratul mustaqim syaratul lazina alam ta'alaihim wa'ari wa maktubi alaihim wa'alaikum wa'alaikum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Setelah ini kita tumpeng. Habis tumpengan, yang tidak puasa mau silakan lunch, langsung disusul dengan herdu ya. Saya pengen jam 3 itu udah ganti baju, karena show itu akan dimulai jam 4 ya. Nanti yang sudah pakai baju udah nggak boleh duduk lagi ya, karena nanti bajunya lecek. Oke, bye. Oke, yang pertama saya mau memberikan kepada Kodamon yang akan memimpin acara hari ini. Saya titipkan acaranya. Oke. Bismillah, semoga bisa diberikan kelancarannya. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Sukses buat kita semuanya. Thank you. Thank you.
kalau meet and greet gini tuh aku berasanya kayak Mariah Carey atau Beyonce gitu yang nomor 4. Saya membuat sebuah brand modest atau brand busana muslim yang dikarenakan 70% follower saya itu menggunakan hijab. Jadi saya juga ingin berterima kasih untuk seluruh follower saya mungkin yang sedang menyaksikan lewat YouTube atau follower Instagram dan semua yang sudah hadir di sini selama kurang lebih 7 tahun setia terhadap brand saya. Khusus di Ivan Gunawan Privé, saya telah mempertunjukkan karya ini di London Fashion Week. Jadi, mau tepuk tangan boleh, jangan malu-malu. Jadi, setelah saya memperagakan koleksi Raya Collection ini di London Fashion Week, Privé Ivan Gunawan 2024 ready untuk Ghost Global. Kami akan mengadakan pop-up store yang rencananya akan saya buat di kota Paris pada bulan Oktober mendatang. Jadi doakan semoga brand Privé Ivan Gunawan bukan hanya ada di Indonesia di 18 store dan pelan-pelan akan merambah ke internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini semuanya bisa hadir, kita bisa bersilaturahmi, dan kita nanti juga bisa berbuka puasa bersama persembahan dari The Westin Surabaya. Singkat aja, karena mereka sudah tidak sabar untuk melihat koleksinya. Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih Kak Idun.